سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kali cukup kata Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dapat ke kumpul ya setelah segala mualah saya kita sudah mati di Jakarta pada hari Rabu awal tahun hari itu yang dia ada nak pergi ya sekali lah tahun ni tak saya ke sini dah hari ini dapat lah sekali lagi semalam saya tengok jadual ada pernah saya datang saya dan saya minta untuk pasal murid rasul ya ok baik nak ingatkan nak sama kuliah ni anda pun tak puas lah tapi tak apalah ya dan anak sebenarnya hari ni terlewat sebab tadi anak saya isteri di Rantau Panjang keluar keluar rumah adik isteri tu dia baru pindah situ anak tekan majlis keluar majlis Sultan Sulaiman anak pun tak tekan. Rupanya majlis Sultan Sulaiman Bandar Kelang ke bawah. Rupanya ada dua majlis Bandar Sulaiman dia. Sultan Sultan apa sah pergi ke bandar ni? Jadi itu dah dekat lagi kan? Rupanya ada dua Bandar Sultan Sulaiman. Tapi tak apa lah ya, dia sampai tu. InsyaAllah ta'ala. Nah, baik. Sebenarnya sebagaimana tuan-tuan maklumi lah ya. Maulidur Rasul pertama dia ada banyaklah perkara yang kita perlu tahu. Ada sebagainya kita perlu tahu. Pertama ialah perkataan Maulidur Rasul ini. Amalah bila kita belajar apa-apa benda sekalipun, pak nombor satu yang perlu kita tahu ialah makna kepada perkataan. Itu biasa. Kita belajar ilmu apa biasa. Atas saya sendiri pun kita belajar buku ni Amalan Muslim sehari semalam walaupun tak sampai separuh lagi tapi kita dah banyak belajar banyak pak saya ingat kita dah masuk 47 saya ingat juga tidak tahulah tapi cara umumnya kita bincang lupa ada bangun tidur ada foto hajat kita sebut sikit sebanyak tentang Qiyamul Lail kita sebut pula tentang azan kemudian kita sebut tentang main sunat sebelum subuh lepas tu mari ke masjid adak-adak mari ke masjid doa masuk masjid main sunat sebelum subuh main subuh berjemaah lepas tu kita bincang pula diri dan zikir especially selepas main berjemaah tu ingat dia ya Allah ya lepas tu kita bincang tentang apa nama selepas main subuh apa yang kita buat kita duduk zikir kepada Allah jika ada kelapangan sampai doa kita bincang sikit dan main doa. Walaupun tidak banyak lah kelebihan Tuhan itu kita ada bincang dari segi kan adalah saya masih ingat tuan-tuan sampai kita masuk part yang ketujuh hari itu part makan dan minum baru masuk sikit hari itu part belah hari itu kan baru sebut tentang kepentingan untuk kita mencari ataupun mendapatkan makanan yang halal dan jenis-jenis yang halal baru sebut sikit sebab kita nak belajar tentang adab makan dan minum. Dan sebelum tu saya sebut lah kan bila sebut tentang semayang saya ada sebut apa makna semayang. Bila saya sentuh tentang zikir, saya sebut apa makna zikir. Kerana apa? Memang begitu. Sebelum kita nak bincang satu benda, kita kena tahu dia pun benda tu apa. Kita belajar fiqh, kita belajar bab semayang. Bincang dulu semayang-semayang ni apa? Mahuwa mahiyah solat, what is prayer? Belajar dulu. Nak tahu semayang ni hukum dia wajib. Sunnah. Jenis-jenis semayang, hukum semayang. Cara wajib semayang, pada raya bapak dalam semayang. Tapi kita bincang dulu tentang apa makna semayang. Apa dia? Mahiyah solat, apa itu semayang? Solat dia doa, semayang dia doa. Cara umum. Lepas tu cara khusus pula. Solat dia akwal, wa'afal, muftajahatun, bittakbir, muftajibatun, bittaslim, ma'asyurun, wal'afal. Maya ni ialah suatu perbuatan yang berdan kata-kata bermula daripada akad takdir berakhir dengan salat dan adalah syarat-syaratnya adalah rukun-rukun. Nah itu sebagai daripada. Jadi definisi itu kita kena sebut dulu ya. Dipanggil betul tu lah. Supaya kita sekurang-kurangnya walaupun kita tak tahu semua.
Memanglah tuan-tuan, kalau kita belajar tentang fikhu solat, the science of prayer, bab-bab dalam semayang saja ada berbelah-belah. Kadang-kadang tak habis-habis kita, ya? Baru ustaz ni nak habis, dah tukar ustaz lain. Baru ustaz ni nak tukar ustaz lain. Bila tukar ustaz lain, takkan ustaz tu nak sambung balik kau ustaz dulu. Biasanya tidak, saya akan mula belajar ni apa. Walaupun dalam bab yang sama, bab semayang, nah, sama juga. Ya. Pasal apa? Supaya bila kita bincang definisi, tarikh dia ataupun term tu, kita adalah sekurang-kurangnya idea yang am tentang perkara berkenaan. Ha? Sementara dalam banyak hal, kita orang Melayu ni memang ada banyak perkataan-perkataan yang Arab. Dia panggil bahasa pinjaman. Anak-anak kita belajar bahasa Melayu sekolah rendah, biasa belajar empat tu dah. Dia belajar tentang bahasa pinjaman. Kerana bahasa Melayu ni sebahagiannya diambil daripada bahasa Inggeris, dan sebahagian besar ni juga diambil daripada bahasa Arab. Tapi kadang-kadang kita ambil bahasa Arab, kita ambil dengan lafaz dan maknanya sekali. Masjid umpamanya. Apa nama masjid? Masjid ni tempat orang semayang lah, berjemaah. Tempat orang buat amal ibadah. Orang Arab pun faham bila sebut masjid macam tu, kita pun bila sebut masjid, kita pun faham macam tu. Maksud kita ambil lafaznya dan kita ambil juga maknanya. Tapi ada juga kadang-kadang kita ambil lafaznya saja, tapi kadang-kadang makna lain. Ya, orang Melayu faham, perkataan tu Arab lah, tapi makna dia lain. Orang Arab faham lain, kita faham lain, ada juga. Contoh saya bagi paling senang, Al-Musalla, Al-Musalla. Al-Musalla perkataan Arab. Al-Musalla ni maksud dia tempat orang semayang juga. Kalau masjid, tempat orang sujud. Al-Masjidu, tempat orang sujud. Dia berkataan sujud. Tapi kalau Al-Musalla, tempat semayang juga. Tapi Al-Musalla, di sisi orang Arab, ialah tempat semayang yang lapang. Tak ada dinding, tak ada pokok. Kan? Bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, jika sahabat kata kami semayang di musalla, kunna nusalli aid salat al-fitri bin musalla. Umpama kata Ibn Umar, kami dulu semayang dengan Nabi waktu aid al-fitri di musalla. Kita dah faham musalla, surau lah tu pun. Musalla ni ialah tempat salat yang Rasulullah SAW salat bersama para sahabat pada waktu-waktu tertentu. Semayang air raya, seperti semayang minta hujan, Nabi tak semayang di masjid, semayang di musalla. Maksudnya tempat apa yang mana Rasulullah bersalah pada sahabat salat. Dia terbuka, tak ada bumbung, tak ada titik, tak ada apa-apa. Sebab tu bila Nabi semayang, Nabi akan letak. Dia panggil herbah. Herbah ni ialah pedang, dia letak pedang. Ataupun tiang, ataupun kayu sebagai sutra. Kalau masjid dia tak ada dinding, kan? Jadi tak ada seterah lah, dinding jauh. Tapi kalau di tempat lapang atau musalla itu kita nak kena faham. Adalah sebabkan kita ambil lapangnya, tapi kita tidak ambil maknanya. Kita sebut tempat orang semayang itu betul-betul. Tapi musalla di sisi orang Arab, tempat semayang yang lapang, yang tidak ada dinding. Kita bila sebut musalla, tempat solat yang kecil. Lebih kurang lah, tapi tidak kurang 100% maknanya kita. Dan mungkin lagi ada perkataan-perkataan yang lain. Mungkin ada lagi. Cuma kalau saya nak ajar bab tu, kena buat ulang kaji balik. Mana perkataan-perkataan yang kita ambil, lafaz dan maksudnya, itu majoriti lah. Terutama perkataan-perkataan yang bersama dengan agama, dan dengan lafaznya, dan juga mana. Tapi ada juga lah, sebahagian kita ambil lafaznya, tapi kita tidak ambil maknanya yang sebenar. Jadi term, baik. Jadi nombor satu tuan-tuan, yang perlu kita tahu ialah perkataan maulid ar-rasul. Untuk nombor satu, dari sejarah lah. Lepas tu kita masuk ke kepentingan ataupun hayat bersama dengan Rasulullah sikit sebanyak, tak masuk itu pun tidak banyak. Maulid ar-rasul dipanggil satu perkataan yang terdiri daripada dua lafaz, satu maulid, satu rasul. Kita pun panggil maulidur rasul. Itu perkataan pinjaman lah tu. Kita ambil perkataan tu, kita guna apa dalam bahasa kita. Asalnya bahasa Arab. Satu dipanggil maulid, satu dipanggil ar-rasul.
Kalau maulud tak maulud, maulud Nabi macam orang Kelantan, dia tak panggil maulidur rasul. Oh, dia kata maulid, tak ada panggil maulidur rasul. Dia edit itu. Tapi kalau orang pun tak panggil maulidur rasul, kita panggil maulud Nabi. Maulud Nabi. Kataan Arab juga tu maulud. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Dalam sahih Muslim pada hadis Hurairah, Nabi kata tidak adalah seseorang itu dilahirkan, maksud maulud ini dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam fitrah. Yang ini dia Muslim. Siapa-siapa yang lahir, dia Muslim. Pasal kita di alam roh, kita telah sujud kepada Allah SWT. Allah Ta'ala dah tanya kita masa kita di alam roh, tapi kita tak ingatlah tuan-tuan. Allah Ta'ala telah melupakan. Buat kita tak ingat. Memang di alam roh kita tak ingat. Allah Ta'ala lupa. Bagi kita lupa. Jadi orang tu lahir, dia tak ingat. Pasal Allah Ta'ala telah menjadikan kita lupa. Allah Ta'ala tanya, Allah Subhanahu Rabbikum, siapa aku? Adakah aku Tuhanmu? Kita kata bala. Ya, kita dah bersyahadah. Kita dah mengaku dah dengan Tuhan. Dululah di alam roh. Kemudian kita lahir. Sebab itu Nabi kata, mami mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah. Setiap yang lahir itu, dia tidak lahir. Maka dia lahir di atas fitrah. Maksud dia Muslim. Dia tak dia di atas akidah Islam. Berarti kita ambil anak orang bukan Islam. Dia bukan anak orang kata. Kita ambil anak orang Islam, belum. Dia pandai cakap kita. Syahadah dulu lah tu. Dia berkumpul dia orang Islam. Dia macam anak kita. Sebab itu anak-anak orang bukan Islam ni yang meninggal sebelum balik, ulama tak sepakat adakah dia ni muslim apa masuk syurga atau tidak. Dan saya boleh kata hampir majoriti kata dia apa nama tak berdosa, ahli syurga. Cuba kita nak tasrif tak boleh lah. Rasa Nabi ada bagi ayat, ada Nabi kata depa ahli syurga, ada Nabi kata kita tidak tahu. Urusan mereka diserahkan kepada Allah. Siapa ni yang baik? Ada juga hadis Nabi kata, esok-esok mereka akan diuji oleh Allah SWT. Siapa yang lepas ujian itu, kesyukurlah. Sebab itu ulama tak boleh bagi keputusan. Anak-anak orang bukan Islam ini yang mati sebelum balik, adakah ahli syurga atau tidak? Boleh jadi ya. Boleh dikira. Itu satu isu yang lain lah ya. Tapi kalau orang Kelantan kata maulud Nabi, betul juga lah. Maulud, mana yang dilahirkan. Nabi, Nabi. Mana nak cerita kelahiran Nabi lah. Tapi yang lebih betul ialah maulidu ar-rasul. Maulid, satu lagi ar-rasul. Maulid ni mana kelahiran. Daripada perkataan walada yalidu maulid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Daripada maulid lah tu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. The shortest surah in Quran. Dia panggil the shortest chapter in Quran. Surah yang paling pendek dalam Quran. Kedua terpendek lah ya. Yang paling pendek ialah Inna Abayna Al-Kawfar. Kalau kita kata surah terpendek dalam Quran, betul juga. Tapi dia yang kedua terpendek. The second shortest in Quran. Bila orang kafir tanya, ya Muhammad, unsublah narabaka, wahai Tuhan, wahai Muhammad, boleh tak kau cerita, Tuhan kamu ni apa benda? Pasal Tuhan kami ada macam-macam. Kan? Ada daripada emas. Makanya dia buat Tuhan daripada emas. Berhala dia buat daripada emas. Tapi dia tak mengata lah, dia tak ada rumah dia. Kunci dia tu kata kena curi. Bagi yang kaya lah ya. Ada emas daripada perak, ada emas daripada perak. Ada Tuhan daripada perak. Ada Tuhan macam-macam. Orang miskin dia buat Tuhan juga. Tapi dia pernah buat tamat. Tapi sayang sekali, dah nama orang miskin, bila tidak ada makanan, dia makan Tuhan dia. Dia makan. Ini cerita disangkakan kepada Omar Al-Fattah lah ya. Tapi tidak benar. Sama macam tanah mana. Kata Omar Al-Fattah dulu dia pernah tanah mana. Itu tak betul ya. Tidak ada riwayat yang sahih. Mereka dalam riwayat-riwayat Syiah. Jadi tak betul lah ya. Sebab tu tak banyak ustaz sebut dah. Kalau dulu-dulu kecil-kecil kita sering dengar. Bila ustaz sebut tentang jahiliyah, ada ustaz sebut Umar dulu masa dia belum Islam, dia tanah mana. Dan tidak betul. Hari ini kita juga nak dengar pasal rewet. Itu dah betul-betul. Sama juga kita makan berhala ni. Kan?
Katanya Umar dulu dia buat pahala daripada buat amal. Memang bukan dia, orang Arab yang tak berapa berkemampuan, dia buat berhala daripada buat buah-buahan lah, ya, amal. Dan bila dia lapar, dia makan lah buah tu. Kalau nak pergi makan yang lain, dah tak ada lah. Bila dia makan-makan, habis tangan Tuhan. Dia fikir pula, macam mana dia makan Tuhan? Tuhan aku ni. Ada tangan Tuhan dia, cacat Tuhan dia. Ya. Ha, lepas itu dah orang tanya Rasulullah SAW tu sebab nuzul surah Ikhlas. Dia tanya, unsur lana Rasulullah, hal huwa min ruhab, hal huwa min zahab, hal huwa min fiddah. Eh Muhammad, aku nak tahu, Tuhan kamu ni daripada apa? Adakah dia daripada emas? Adakah dia daripada tembaga? Adakah dia daripada perak? Apa kita boleh tahu, boleh tahu. Pasal kata Rasulullah SAW, Nabi tak diam. Hatta nazalat al-ayat al-surah kun wallahu ahad. Sampailah Allah Ta'ala kumumkan. Nabi tak jawab lah. Kan? Pasal nak jawab susah juga. Nabi diam, Nabi diam. Akhirnya Jibril bak mari turun ayat surah al-Ikhlas. Nah, itulah sebab. Ha? Nak cerita dalam surah ini, Allah Ta'ala sebut tentang Allah. Tak perlu kita tahu kisah. Allah ni qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Taala itu esa. Ha? Allahu samad, Allah Taala ni Tuhan, rujukan, tumpuan seluruh makhluk. Ha? Selain daripada Allah memerlukan Allah dalam makhluk. Alam yalid tidak lahir. Allah Taala ni dia tidak melahirkan sesiapa. Pasal apa? Begitu. Pasal memang ada pekerjaan Tuhan ni dia beranak. Ya. Kristianiti dia percaya Isa anak Tuhan. Jadi Allah Ta'ala nafi. Lam yalid Allah Ta'ala. Dia tidak melahirkan. Tak adalah kata Tuhan ni ada anak seorang, ada anak dua orang. Tak beranak. Walam yulad, dan dia juga tidak diperanakkan. Allah tidak memperanakkan sesiapa. Dan tidak ada sesiapa yang memperanakkan Allah Ta'ala. Tuhan tak ada anak, tak ada apa. Itulah maksudnya. Ya? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapa pun yang sebanding, sebanding, setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita lam yalid, tidak lahir. Dan tidak dilahirkan. Itulah maulid, mana kelahiran. Ya? Walada yang itu maulid, kelahiran. Dan sesiapa sahaja yang makhluk, kebiasaannya yang bernyawa, dia dilahirkan baik. Manusia, baik apa nama haiwan, ha? Jadi bersesuaianlah dengan keadaan Rasulullah SAW, seorang manusia dia dilahirkan, ya? Jadi maulid, dan setiap orang dilahirkan ada waktu dia dilahirkan, kan? Sebab itu perkataan maulid mana kelahiran, jadi dilahirkan oleh seseorang dia ada waktu dia dilahirkan. Ada tempat di dalam hidup, itulah maksud kepada maulid. Dan of course lah Rasul merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkataan Rasul dia umum, ya, dia boleh merujuk kepada mana-mana Rasul. Sebab Rasul ni dia ramai. Nabi ada 124,000 orang, Rasul ada 330 orang ataupun 315 orang, ya, adalah riwayat yang ada kita dah dalam sunnah itu menuju Rasulullah Ta'ala. Ar-Rasul merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bila sebut Maulidur Rasul, itulah kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud kepada Maulidur Rasul. Itu nombor satu lah dia rekat. Okey, yang kedua yang perlu kita tahu. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, sebenarnya dari sudut kelahiran Rasulullah ni, dari sudut sejarah lah, in term of history, tidak ada sesiapa yang boleh beri keputusan secara exactly bilakah Rasulullah SAW lahir. Ramai ulama-ulama kita kata amat maklum sekali bahawa tidak ada tarikh sebenar bilakah Rasulullah SAW lahir. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam buku cemerlangnya dia sekarang, yang menyebutkan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buku dinamakan Al-Ma'arif.
Ulama Islam ni daripada dulu sampailah ke zaman beliau, ahli-ahli sejarah yang terkemuka ramai tidak dapat memberi kepastian bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Kata banyak sebablah ya. Pertama, kerana orang Arab tidak merekodkan sejarah. Sementara ilmu sejarah pada waktu itu tidak dijaga dan tidak dihafal. Pertama, berbanding setengah-setengah ilmu yang lain. Orang Arab tuan, dia ada ilmu nasab, ilmu keturunan. Masing-masing kapal, keturunan masing-masing. Ada macam-macam ilmu yang orang kapal lah waktu itu, orang belajar. Tapi ilmu sejarah, yang kita sebut sebagai ilmu sirah pada waktu itu, ilmu tarikh, orang Arab dia tak apa kaisah sana. Tidak ada ilmu yang disusuk. Apatah lagi orang Arab dia tak apa. Memang dia tak jaga sangatlah waktu-waktu dilahirkan. Sementara zaman itu kan, kalender tak ada. Jadi, tak berapa nak bercakap. Jadi kata pelbagai ulama istana wal ulama fi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah khitablah ahli-ahli ulama dan al-mu'arrikhun, mana ahli-ahli tarikh. Al-mu'arrikhun ni ulama-ulama sejarah lah ya. Orang Arab panggil al-mu'arrikhun. Ahli-ahli tarikh. Tak pernah sepakat bila ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ada yang kata Nabi lahir bulan Ramadan. Few of them. Dia buat kajian-kajian lah. Nabi ni kurang makan. Adalah ujian dia. Ulama kita pun tak urai sempat secara detail. Yang dia tahu, ada analis sejarah kata Nabi lahir bulan Ramadan. Few of them kata Nabi lahir bulan Syawal. Ada juga. Ada yang kata Nabi lahir bulan Rejab. Ada pendapat. Ya. Dan ada yang kata Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Ada juga. Dah hak ni ramai sikit lah ya berbanding yang lain. Kemudian dia sebut lagi yang kata Nabi lahir bulan Rabiul Awal, ada beberapa pendapat yang berbeza-beza. Ada kata Nabi lahir lambat Rabiul Awal, sebagian daripada mereka. Ada kata Nabi lahir 9 Rabiul Awal, itu sebagian juga daripada ulama. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa pendapat beliau Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Ada kata Nabi lahir 10, ada macam-macam. Rabiul Awal semua ada banyak pendapat ya. Dan ada juga yang kata Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Ada juga. Dan dikatakan itu ramai sikit lah ya. Tapi sebagai ahli sejarah yang kemudian lebih memilih dua tarikh itulah ya. Pertama 9 Rabiul Awal, yang kedua 12 Rabiul Awal. Dan saya masih ingat dulu masa saya belajar, kalau ceramah tentang Maulidur Rasul, sebagai ahli-ahli akademi memilih 9 Rabiul Awal. Adalah dia punya bahkan memang ada pakar sejarah yang dia cek dari sudut falak. Sudut falak dulu ke belakang. Satu tarikh demi satu tarikh, satu tarikh demi satu tarikh. Kemudian dia relate dengan Nabi SAW. Sebab ada peristiwa-peristiwa yang boleh dirilis dengan falak. Umpama Nabi SAW pada zaman, pada hujung usia badi kita berlaku gerhana bulan. Dia boleh relate dengan ilmu falak, dia boleh relate dengan sejarah. Jadi macam tu ya. Nak cerita ala kulihat, in general, mana tidak ada satu kesepakatan. Tapi ahli-ahli akademik macam kami bicara mesti dulu, dia lebih memilih 9 ahli guna lain. Tapi saya tidak mengkaji atau membaca atau merujuk secara detail alasan 9 Rabi Awal itu kenapa. Tapi itu pandangan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagai ulama-ulama kita atau ulama fiqh pun. Sebab saya lihat ulama rekod, ulama bila-bila fiqh kan. Dia pun tak cakap tentang sejarah-sejarah seperti itu. Kita nak cari pendapat Imam Syafi'i bila Nabi lahir. Allah Ta'ala alam, saya rasa tidak ada. Adalah sebagai ulama bagi pendapat. Sebab ini peranan ahli-ahli sejarah lain. Dan sebagai ulama Islam yang kita kenal, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, mereka ni bukan ahli sejarah. Jadi mereka pun mungkin bagi pendapat berdasarkan pada maklumat daripada ulama dan ahli-ahli sejarah yang lain. Lepas tu kata Imam Nawawi kata Nabi lahir 12 rakaat awal kau. Imam Nawawi dia bukan ahli sejarah. Boleh jadi dia ambil daripada ahli sejarah yang lain. Jadi kita kena kaji pendapat ahli sejarah. Kalau kita tak boleh tahu pendapatnya lebih mendekati kebenaran. Kemungkinan betul tu susah sikit lah ya. Tapi nak kata exactly Nabi lahir pada waktu itu, tidak boleh. Dan kita pun tak perlu etika pun.
aku kan tengok Nabi lahir 12 Rabiul Awal, tak perlu. Ha, kalau orang percaya 12 Rabiul Awal, dia sih. Kalau tak percaya pun tidak apa. Dia tidak mempengaruhi iman dan amal kita. Tak adalah kata wajib kita percaya Nabi lahir Rabiul Awal. Kalau begitu, kesianlah ulama orang kata Nabi lahir bulan Syawal tu. Tidak. Ataupun kita kata wajib kita berpegang Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Oh, kesianlah ulama orang kata Nabi lahir 9 dan 10 Rabiul Awal tu. Tak ada apa. Ini hanya untuk kita tahu sikit sebanyak. Dan kita tak perlulah orang kata memilih satu pendapat menafikan yang lain. Kita kata boleh jadi 12, tapi boleh jadi juga pada hari-hari yang lain. Tidak berapa penting tarikhnya, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran kita tengok sama juga. Allah Taala sebut dalam Quran 25 messenger, 25 orang Nabi. Ambil daripada Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya tuan-tuan, kalau kita nak tengok Nabi Adam bila dia lahir, before century, berapa ribu tahun, ada Allah Taala sebut dalam Quran? Tak ada. Ya. Lepas Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh. Beza Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam tak kurang daripada 1000 tahun, 1000 years. Ada Allah Taala bagi tahu Nabi Nuh lahir pada bila? Tak ada. Dan begitulah nabi-nabi yang ada. Hatta tempat pun Allah Taala tidak boleh tahu. Nabi Adam dulu masa dia turun daripada syurga, dia turun di mana ya? Adalah ahli sejarah termasuk Al Imam Ibn Kathir. Tak silap saya lah beliau. Dan ahli sejarah lah kalau kita baca kan. Dia kata dia turun di Sri Lanka, nama tempat Sarandi. Dia kata macam tu. Ada pula kata Nabi Adam AS turun di Filastin. Allah, kalau Nabi Muhammad lahir bila kita tidak tahu. Kira Nabi Muhammad kita ni tidak jauh sangat kan, 1400 tahun. Nabi Adam AS, the first human being turun ke bumi, selepas dia dibuang oleh Allah dari syurga. Mana boleh kita tahu? Habis itu mana dia berdapat maklumat ni ya? Allah Ta'ala Alam sebagai daripada kesyukuliah. Sebagai macam-macam ada membuat kajian. Tapi kemungkinan, mana kata ada pendapat yang masing-masing. Ada tokoh-tokoh Malaysia yang kata Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Ada juga. Betulah. Mana dapat maklumat tu? Tak tahu. Saya tak belajar jarum jarum titik. Masing-masing. Kalau saya nak kata dia turun di Kelantan, dia pulanglah kalau saya ada maklumat. Bukan. Ya? Tapi tak penting. Hak-hak sumpah. Apa buktinya? Buktinya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tidak pernah sebut tentang nabi-nabi dan rasul di mana mereka dilahirkan. Bila mereka dilahirkan? Kerana tidak ada kepentingan syarak. Tapi dari sudut syarak kita boleh kaji, tapi dari sudut syarak dia tidak ada kepentingan. Dan samalah dalam konteks Maulid Rasul. Kita boleh kata nabi lahir pada bila-bila masa. Yang penting ialah apa kepentingan. Kan? Siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu wajib kita tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seorang nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya dia tidak berbapa. Mati ketika beliau dalam kandungan ibunya. Lahir di Makkah. Itu wajib tahu. Sebagai ulama kata mengetahui bahawa Nabi Muhammad lahir di Makkah adalah fardhu ain. Yes, saya setuju sama sekali. Kalau orang tanya Nabi Muhammad lahir mana? Tak tahu. Sebagai ulama kata berdosa pasal fardhu ain. Kena tahu Nabi lahir di mana? Makkah di Mukarram. Mana Nabi pergi hijrah? Konteks-konteks sejarah seumpama itu penting kita tahu. Dia punya ayat. Apa? Dia panggil pengisian dia. Walaupun tarikh kita tak tahu tak. Nabi hijrah wajib beriman. Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah. Bila dia berhijrah ya, aku tidak tahu. Tak terus. Nah, ada benda yang wajib kita tahu. Ada benda kita tak boleh tahu. Tapi kalau tahu, nah, sama lah konteks Maulid Rasul. Nah, pertama kita dah tahu maksud Maulid Rasul. Yang kedua, bila Nabi SAW dilahirkan, itu kita tidak ada satu kepastian. Dan ketiga, of course lah di mana Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Banyak dalam buku-buku sejarah moden tuan-tuan, dia tulis Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, 12 hari bulan, bersamaan dengan 20 April tahun 571 Masih. Banyak pendapat sebenarnya, tapi tinggal satu, okey lah macam saya sebut. Kita
banyak dengan seminar-seminar, ah itulah dalam tarikh yang banyak disebut-sebutkan. Ada tak? Belum ada lagi. Apa tu pula? Apa bapa? Okey. Jadi paslah tiga tu. Kita tahu perkataannya, kita tahu maksudnya. Bila kita tidak tahu, kemudian tempat. Okey. Lahirlah Rasulullah SAW. Dan akal kelebihan Rasulullah SAW berbanding nabi-nabi yang lain, dari sudut dia seorang nabi memang banyak kelebihan. Dan bila kita rujuk tuan-tuan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5 kali. Oh, nama dia betul lah. Adapun sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak disebut dalam Al-Quran. Tapi hak nama nabi sendiri, the name of the prophet, 5 kali. Ada kala Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul wa qalat min qablihi ar-rusul. Itu salah satu daripada surah Al-Imran ayat 144. 5 kali Allah Taala sebut. 4 kali Allah Taala sebut Muhammad, Muhammad. Sekali Allah Taala sebut Ahmad. Apa makna Muhammad? Makna yang dipuji. Yang pada perkataan Hamada yuhammidu tahmid. Nabi Muhammad ni bukan sekali, kalau dia sebenarnya kalau nak terjemah Muhammad maksud yang betul-betul terpuji. Baru-baru. Kalau kita kata Muhammad yang terpuji, dia tak benar, tak tepat. Sebab kalau terpuji Mahmud, Hamida Yahmadu Mahmud. Kalau Muhammad dia panggil sirah mubalawah. Kalau nak terjemah yang benar-benar dan terlalu dipuji. Mana orang asal sebut Muhammad je orang puji. Asal sebut orang Muhammad je orang puji. Asal orang puji je sebut Muhammad, macam tu lah. Itu Muhammad dia panggil sirah mubalawah ya. Daripada Hamada Yahmadu Tahmid. Ya. Muhammad maksud yang betul-betul terpuji, yang benar-benar terpuji, yang selalu dipuji. Itu maksud sirah mubalawah. Adapun Ahmad maksud yang paling terpuji. Azan ya. Azan dulu ya. Nanti kita tambah sikit lagi.
Okey, baik. Ah, sama sikit yang tadi ya. Apa kena tadi? Ah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Quran in specific dengan nama baginda sebanyak 5 kali ya. Empat kali Muhammad, sekali Ahmad. Ya. Antaranya surah Al-Imran ayat 144. Ayat saya baca tadi tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Allah Ta'ala kata di dalam Muhammad itu melainkan seorang rasul. Ya. Apa maksud? Allah Ta'ala nak memberi penekanan kepada orang yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan macam-macam tuduhan. Allah Ta'ala kata Muhammad ini dia hanya rasul kepada Allah Ta'ala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi cakap semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qad qala min qablihi rusul. Allah Ta'ala kata sebelum Muhammad, bukan Muhammad seorang, sebelum Muhammad ada lagi rasul-rasul yang datang. Jadi Muhammad ini menyambung kerja-kerja Nabi. Itulah maksud. Ada lagi Allah Ta'ala sebut. Ha? Surah Al-Ahzab ayat 40 Allah Ta'ala kata. Maka Nabi Muhammad apa ahadin yang menjaliku walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapa kepada mana-mana lelaki di kalangan kamu, tetapi ia adalah Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Dia adalah Rasulullah pemaksalah dan penutup kepada nabi. Tak adalah dua tiga ayat datang mana Allah Ta'ala sebut. Bahkan di sana dalam Al-Quran ada satu surah yang disebut sebagai surah Muhammad. Dalam Al-Quran ada surah sebagainya nama-nama Nabi. Ada surah Ibrahim, ada surah Nuh, ada surah Maryam, ada surah Luqman, ada surah Luqman, dan ada surah Muhammad. Satu penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting bila kita sebut sebagai maulidur rasul, maulid Nabi ini bagus sebenarnya. Walaupun bila kita belajar dia sebut maulid Nabi ini boleh sambung ke tak boleh sambung. Semua maklum ulama ni ada dua pendapat. Pertama dia tidak terima kerana dia melihat kepada sebahagian orang terdahulu dengan sahabat Nabi dan tabi'in. Mereka ni tak ambil kisah pun pasal maulid Rasul. Kan? Mereka melihat dan suruh tasyabuh dengan Nasara orang Kristian daripada hari Natal, hari kelahiran Nabi Isa. Walaupun hari Natal mereka bukan betul sangat pun tarikh tu. Tapi tak apalah. Bila kita belajar, kita tahu. Saya belajar perbandingan agama. Kita belajar Buddhism, Christianity, Judaism. Dan of course lah belajar apa nama Hinduism, agama-agama yang biasa kan. Dan kita compare dengan Islam. Kita belajar dalam kita sokong itu. Walaupun dalam setengah keadaan kita tak boleh sebut-sebut cara terbuka. Sebab kita ni walaupun negara Islam, tapi kita ni hidup dengan semua ya? Ada keadaan ada. Nah, balik kepada yang tadi apa saya nak sebut tadi? Mana tadi? Ada dua ni? Ada dua ni? Mana tadi? Surah Muhammad kan? Jadi ada banyak surah, kemudian ada surah Muhammad. Tuan-tuan boleh buka surah itu, ia surah yang menarik walaupun tidaklah semua perkara tentang Rasulullah telah disebut dalam surah. Dan Allah Ta'ala sebut tentang Nabi ini secara bercerai-berai, scattered away. Mana ada Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, ada Allah Ta'ala sebut dalam surah. Dan ada Allah Ta'ala sebut sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berkelompok. Kau boleh baca dalam surah At-Taubah ayat yang paling akhir sekali. Allah Ta'ala sebut sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tak tahu nak orang di sini. Tapi secara rangkumannya, bila disebut maulidur rasul, walaupun sebagai ulama kata, tak boleh sambung maulidur rasul. Sebagai ada ya. Tapi sebagai pesuah yang lain dan kita boleh kata majoriti masih menerima. Dan bila kita lihatlah konteks-konteks tertentu, dia boleh jadi satu medium dakwah yang bagus. Cuma tidaklah kita tertentu kepada bulan Rabiul Awal untuk kita menyebut Rasulullah SAW. Kita sebut setiap masa, kita belajar setiap masa. Kerana bila sebut Rasulullah SAW ini tidak boleh berpusing. Cuma
semua satu medium dakwah, bagus untuk kita berkata bercakap tentang Rasulullah SAW pada bulan Rabi al-Awwal, terutama dalam pakat-pakat sokong tempat masjid di surau. Walau bagaimanapun, bila sebut maulid Rasul, apa yang saya lihat, Rasul utara saya sebut lama tak sepatut apa itu ini, yang saya tidak nak menang kepentingan, tak tahu tak apa. Yang lebih penting, bila kita sebut maulid Rasul, ialah kita perlu tahu apa kerja dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Kalau tadi tak tahu tak apa. Hal ini kita kena tahu. Apa tugas Rasulullah? Banyak tuan. Kita lihat Nabi SAW 23 tahun jadi Nabi. Bagi dia telah menjalani kehidupan yang pelbagai. Bagi dia adalah seorang manusia biasa. Betul tak? Bagi dia seseorang menjalani juga kehidupan sebagai seorang suami. Isteri sampai sebelah. Sebab itu kita tak boleh jadi suami yang baik. Belakang kita kena belajar dalam fikum nikah, the science of marriage. Bagaimana Rasulullah SAW jadi suami. Sebab itu Allah Ta'ala turun ayat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 ke-41 60. Lakotkan ala kufi Rasulillah sebab itu hasanah. Allah Ta'ala jadikan Nabi ini untuk apa? Untuk jadi contoh kepada kita. Of course, contoh yang baik. Nak menjalani kehidupan sebagai seorang suami yang baik, tengok Rasulullah dengan isteri dia macam mana. Rasulullah SAW juga menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin, bahkan the great leader, pemimpin yang paling besar. Kita tak boleh jadi seorang pemimpin, melainkan kita kena tengok bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin. Of course lah kalau jadi macam Nabi, tapi kita boleh ikutlah sikit semanyong yang kita faham. Rasulullah SAW antara kerja dia juga menjadi imam solat. Kita pun tak boleh jadi imam yang baik, melainkan kita kena belajar fiqh semayang imam Rasulullah SAW macam mana. Nabi di Masjid Madinah tuan-tuan jadi imam 10 tahun. Dan bagi dia seorang imam, tak ada imam dua, tak ada imam tiga, tak ada imam empat. So, kan? Tapi bagi dia tak pernah gagal untuk menjadi imam setiap waktu solat. Walau sebisi mana pun. Nabi tuan-tuan, cucu dia nak meninggal, anak Zainab. Nama dia Umam. Sakit nak meninggal. Baby lagi. Pergi beritahu Rasulullah. Rasulullah, cucu ni sakit ni. Busy je Nabi. Kenapa? Kerja banyak kan? Tak ada nak balik tengok. Sakit lagi. Nazak. Tak ada tengok. Tapi dia mati. Juga tak ada nak tengok. Pak Nabi balas balik kepada orang yang dihantar. Balik bagi tahu Zainab. Ha? Lillahi ma akhaf, lillahi ma ata. Di kulli. Apa nama? Lillahi ma akhaf, lillahi ma ata. Wa kullu lahu ajalun musamma. Tu ada sampai. Kata pada Zainab, apa yang Allah Taala beri dari Allah dan kepada Allah Taala juga dia tunai. Dan setiap sesuatu yang hidup itu ada tempoh masa. Sebab itu lafaz itu menjadi lafaz kepada kita untuk kita baca kepada orang yang ditimpa musibah. Nah, patut-patutlah kawan kita anak dia mati. Apa ucapan takziah yang kita nak sampaikan kepada dia? Patutlah. Lillahi ma'afaf. Lillahi ma'afaf. Makullu fihi ajal musamma. Bagi Allah Ta'ala itu, apa yang diberi, apa yang diambil. Dan setiap yang itu pasti ada tempoh masa. Itu dia bagi lafaz. Tak ada. Ya. Jadi Nabi busy macam-macam perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Nabi nak jadi contoh kepada umat. Nampak. Dan itulah kerja terpenting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan of course lah paling besar sekali nak membersihkan manusia daripada akidah yang tidak betul-betul mentauhidkan Allah kepada akidah tauhid. Itu orang satu sekali yang ya. Kemudian nak tunjuk dan nak ajar bagaimana nak beribadah kepada Allah. Kerana selain daripada mentauhidkan Allah, kita juga kena beramal ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala sebut surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
tidak aku jadikan jin dan manusia, mereka untuk beribadah kepada aku. Dan kita tak boleh ibadah pandai-pandai. Mesti Allah Ta'ala ajar mesti Nabi. Maka itulah tugas Allah. Allah ada ini kursatlah. Kan? Nak ajar macam mana nak ibadah kepada Allah. Sebab itu dia nama Rasulullah. Itu. Jadi itulah kerja-kerja penting Rasulullah SAW. Belajar apa-apa juga kerja Rasulullah SAW. Walaupun pada zaman baginda, tidak adalah telah-telah mengajar secara khusus apa-apa kita belajar pada Nabi. Nabi ini misalnya busy man. Ada masa dia ajar after semayang. Habis dia semayang, assalamualaikum, sahabat. Terus berpaling kepada sahabat dan memberi pendidikan-pendidikan tertentu. Lepas itu tuan-tuan belajar hadis 40 Nawawi. Ada khutbah ataupun penyampaian Rasulullah sejurus serta malam bagi ceramah bagi itu. Jadi Nabi ini dia ongoing yang semua setiap masa. Tak ada lagi buat telah hari Senin telah kekok hari Selasa telah kahwin tak. Dia ongoing. Ada kala Nabi ajar lepas semayam, ada kala Nabi ajar ketika berjalan dengan sahabat, ada kala Nabi mengajar ketika duduk-duduk sahaja, ada kala Nabi mengajar ketika makan-makan. Yang mana kita kadang-kadang tak berapa buatlah, ya. Tak berapa juga. Kadang-kadang kita ada nyembang, tak ada lah. Dia berapa nyembang-nyembang. Tapi Nabi dia tak jadi. Itulah ya. Pasal Nabi nak jadi contoh kepada kita semua. Dan kembali kepada kita, kita pun sama lah. Kita kata orang lain lah ya. Masa Ustaz diri. Kita tak boleh nak jadi seorang Muslim yang baik. Mereka kita kena belajar lah sebaik mungkin. Bagaimana Nabi senang menjadi seorang Muslim. Pasal kita memang tak boleh jadi Nabi, tapi kita boleh ikut dan jadi seperti Nabi SAW. Dan yang paling penting adalah setelah kita melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, kita banyak-banyaklah bersawak kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi sebut dalam banyak hadis yang lebih bersawak ni, Aulana subi aksarum adanya salatan. Dan ada termujud dalam Abu Hurairah, Nabi kata manusia yang paling layak untuk bersamaku ialah orang yang paling banyak berselawat kepada Allah. Al-Baqir man zukirtu indahu walam yusalli alaihi. Orang baqir ini bukan hanya baqir duit, tapi juga orang yang tidak mahu berselawat kepada Rasulullah Rasulullah alaihi wasallam ketika nama bagi dia disebut, juga dianggap sebagai baqir. Bahkan dalam setengah-setengah keadaan didoakan perkara yang buruk kepada bila Nabi semangat hari raya diberi Nabi naik tanda tu kan, dia kata amin, 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 sahabat lah. Kenapa kau kata amin? Salah satunya Nabi kata, tadi Jibril kata, sesiapa yang tidak berselawat kepada ku, dia tidak akan berbahagia. Aku pun kata betul tak? Jadi kita kena banyak berselawat kepada Allah. Salam seorang-orangnya Allah Ta'ala Muhammad. Dan memanglah tak cukup kita nak bagi ceramah sejam, hatta dua jam kita tentang maulid Rasul, fokus kepada kepentingan dan kerasulan Rasulullah SAW. Dan itulah yang paling penting. Tapi tidak cukup. Bolehlah kita sebut poin-poin terpenting untuk kita perbaiki diri kita daripada masa ke semasa. Ya. Walaupun kita tak boleh jadi perbaik, tapi kita boleh cuba lah. Cuba jadi suami yang baik, jadi anak yang baik, jadi bapa yang baik. Lalu kita diberikan komuniti, kita ada satu jawatan atau pangku buatlah sebab mungkin kita ada. Dan tidak ada orang yang akan bertanggungjawab, tak ada apa yang kita lakukan, mereka kita sendiri. Kita buat baik, kita dapat. Kita buat jahat, kita dapat. Kan? Dan kita hanya tunggu masa saja untuk diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan banyak-banyaklah kita beristighfar. Datang mengampukan kita, memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan itu saya tidak akan hidup, tidak akan. Jadi saya sudah mengatakan itu dulu. Masa kita berhubungan, ada masa kita berhubungan lagi kepada Allah dan kepada aku Nurul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tanya apa-apa, kita akan lepaskan kepada Allah. Kita tutup majlis kuliah kita dengan tanda kafarah dan tanda kafarah. Thank you.